Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Samuel, masih di channel kita, Welter Gaming. Pada video kali ini, gue akan memberikan informasi lagi seputar ROX dan masih seputar hal-hal yang diupdate ya, yang baru-baru ini teman-teman ya. Dan ya, yang kemarin gue udah kasih info kalian tentang memory store ya, tentang gimana kita nambahin XP dari returnee challenge-nya ya. Dan di sini gua ingin kasih informasi yang cukup membuat gua kaget juga, karena ya jujur gua juga nggak expect bakal apa namanya bisa kayak gini ya. Dan kemarin kan ini gua udah tuker mount ya teman-teman ya, gua udah tuker mount si panda ini, panda lucu ini teman-teman. Dan ada sesuatu yang ternyata setelah gua cek ya di memory store ini ke-reset teman-teman ya. Jadi remaining-nya ini balik lagi ke satu ya guys ya. Jadi kesimpulannya kalau memang kita mau kita bisa pilih mount lagi. Kalau memang ini udah cukup, si koinnya ini udah cukup. Nah, sebenarnya worth it deh gitu ya, misalkan kalian itu pengen tukerin mount lagi. Kalau menurutku sih worth it nggak worth it sih. Jujur ya, worth it nggak worth it, tergantung. Misalkan di sini kalau kalian itu pengen outfit nih, gua kasih tahu ke kalian outfit yang ada di sini itu yang worth it, buat yang value-nya maksudnya ya, yang value-nya cukup tinggi buat ditukerin itu cuman si Sugar Bus doang ya, si apa namanya lebah, yang lebah ya. Jadi di sini nih cuman ada 1, 2, 3, 4 ya, cuman ada 4 jenis kostum doang teman-teman ya. Dan yang worth it cuman Sugar Bus doang. Nah, kalau yang di bagian headgear yang valuable ya, yang istilahnya valuable buat ditukar, yang dia bukan dari KP lah istilahnya ya, itu cuman si Sugar Bass ya, sama si lebah, lalu ada kristal tiara ya, sama plate sweetheart headphone, sama itu doang. Nah, cuman di sini gue ingin rekomendasikan kalau memang kalian ingin pengen yang sweetheart headphone ya, kalian nggak perlu tuker yang ada di sini. Habis ini gue akan bahas tentang event yang satu lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk headgear ini kalian bisa skip kalau memang kalian pengen cari yang sweetheart headphone. Tapi kalau kalian pengen ambil yang kristal tiara ataupun yang Sugar Bass juga yang lebah, ya kalian bisa ambil. Tapi kalau memang kalian nggak mau ambil, ya sebenarnya agak lebih worth it buat player-player yang return itu sebenarnya buat pilih yang upgrading selection pack ini ya, atau mungkin enchant selection pack atau mungkin revenge selection pack, itu sih sebenarnya. Cuman berhubung di mount ini ada 4 mount yang limit ya, istilahnya gak semua orang dapat gitu loh, agak susah dapatnya gitu ya. Mungkin agak lebih worth it kalau itu keren mount lagi sih, agak lebih bukan worth it, valuable lah istilahnya lah, valuable dalam artian buat dapetin si mount ini nih nggak gampang gitu loh. Dengan metode seperti ini kayak kita bisa dapat dengan sangat-sangat mudah buat para returning playernya gitu loh. Kalau misalkan material-material yang ada di sini kan, yang ada di atas ini kan, kita kayak bisa bikin dan cari sendiri gitu loh, pikirnya seperti itu. Nah, jadi kalau memang kalian pengen tukerin yang ini, is okay gitu. Karena emang event ini menyediakan sangat-sangat banyak ya teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman bingung kok balik ke 12 juta lagi bang, maka 15 juta. Karena memang apa namanya, trialnya tuh ternyata cuma 1 hari guys, nggak 7 ya. Emang agak kampret sih, cuman nggak apa-apa lah ya. Yang penting sebenarnya di 1 hari ini kalian itu bisa dapat 100.000 anggapannya, 115.000 kan. Kalau di aku 115.000 sih, aku nggak tahu kalau misalkan di level-level lain beda atau gimana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas di sini 115.000 lah istilahnya. Misalkan 115.000 ya, kalau misalnya kita hitung nih ya pakai kalkulator nih, aku coba hitung pakai kalkulator ya teman-teman ya.
Kalau misalkan 115.200 ya dikali 10 ya, kan ada 10 quest, itu kan 1.152.000 dikali 7 hari teman-teman, itu teman-teman udah dapat 8 juta 8.064.000. Jadi normalnya kalau teman-teman itu tukerin yang mount semua ya, mount semua, tapi ini harus, ini masalahnya 2 hari sekali kalian harus tuker karena dia reset tiap hari kayaknya deh, kayaknya nggak tahu nih ngebug atau gimana, atau memang dia bikin reset tiap hari ya. Yang jelas ini bisa ditukerin lagi 2 juta kalau misalkan ini udah sampai 2 juta nih bisa tukerin lagi ya. Ya kalian bisa ambil lagi mountnya, misalkan kemarin aku udah ambil panda nih, terus aku pengen ngambil yang Sasquatch nih, atau mungkin pengen ngambil yang pumpkin carriage gitu atau jetpack gitu, bisa aja aku ambil lagi. Cuman kemarin aku udah sempat tukerin backpack ya, jadi aku udah hilang 1 juta, jadi selainnya aku udah hilang 3 juta, 3 juta koin ini ya, 3 juta novice koin teman-teman ya, buat aku tukerin ini. Jadi aku masih punya sisa 5 juta teman-teman. Nah 5 juta ini kemungkinan besar mungkin aku bakal ambil mount satu lagi atau mungkin dua lagi. Gila kalau dua lagi aku cuma sisa 1 juta doang guys. 1 jutanya mungkin aku bisa pakai untuk, aku nggak tertarik sama outfitnya sih jujur ya, karena cuma sugar bass doang. Sugar bass aku juga nggak terlalu tertarik karena terlalu, walaupun lucu cuman agak terlalu gimana gitu. Nah kemungkinan besar sisanya aku bakal alokasiin ke atas ini. Tapi yang jelas informasinya itu ya, ini tuh ke reset ya teman-teman ya, jadi aman banget. Nah terus tadi aku bilang kalau misalkan teman-teman itu pengen dapetin yang headgear headphone ya, aku rekomendasiin kalian nggak perlu ngambil di sini. Kalian ikutin yang namanya Amazing Event ini teman-teman. Nah Amazing Event ini nggak tahu kenapa ROX ini lagi baik banget ya. Dia tuh ngasih event yang notabene gampang buat dikerjain ya. Dan worth it, worth itnya pun untuk para free to play men. Yang di sini kan ada eventnya top up juga ini teman-teman ya sebetulnya ya. Tapi kalau teman-teman lihat rewardnya yang top up nih teman-teman ya, ini cuman gacha coin selection pack, walaupun 10 biji sih banyak. Oke. Di sini advance headgear blueprint 1. Jadi kalau bisa pilih blueprint advance apa headgear yang ya 1 biji ya. Oke lah, tapi enggak terlalu worth it sih menurutku. Yang paling enggak worth it lagi sebenarnya adalah yang paling terakhir, guys. Oke lah, Ragna Cycle nih gambarnya ya guys. Setelah diklik 15 hari teman-teman. 5 orang top up cuma dapat 15 hari Ragna Cycle. Menurut aku ini enggak worth it banget. Nah, kalau yang ini doang yang free to play aja bisa kerjain lah istilahnya lah. Kalian cukup record 5 orang ya. 5 orang dengan syarat 5-5-nya player 4-nya ini adalah player-player return atau new player. Ya. Jadi syaratnya itu teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalkan kalian dapat 5 nih, kalian dapat 2 member aja kalian sudah bisa dapat yang basic headgear blueprint. Terus kalau kalian dapat 3, kalian bisa dapat ini, advanced luminary selection pack. Lumayan banget. Dan yang paling oke lagi yang tadi aku bilang, guys. Kalian bisa dapetin Bruce Bear headphone. Nah, jadi di sini kalian bisa dapetin si headphone-nya yang ada di sini nih, yang ada di sini itu dari situ guys, itu sama ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya, ini ya. Nah, kalian bisa tukerinnya tuh yang ini teman-teman. Tak gua lihat ya. Nah, kalian bisa tukerinnya yang ini. Jadi sama. Kalau kalian pengen dapetin yang ini ya, mending kalian nyelesain ini deh, kalian cari aja orang-orang. Sekarang tuh lagi banyak banget returning player ya. Jadi menurut aku buat cari orang di sini ini bakal mudah sekali gitu, Pak. Ini aja aku udah dapat nih, nambah lagi kan satu kan, tadi masih dua kan. Jadi emang ada teman-teman yang udah returning player yang bisa gua dapetin ini. Nah, di sini aku kalau dapat 5 ya, ada 5 member, bisa deh
dapetin si Plushbear ini. Nah, terus yang Party Adventure. Di sini ada Odin Reliquary Fairy, Party Coin, lumayan. Di sini kita bisa dapat pet skill selection juga, dan kalian juga bisa dapat nih, apa nih? Eksklusif. Apa nih? Equestrian Album. Ini kayaknya kita bisa pilih, guys, kartunya, teman-teman ya. Dan buat ngerjain ini ya, buat ngerjain Party Adventure Campaign ini ya, istilahnya kan harus menyelesaikan semua adventure questnya nih. Misalkan satu member udah selesai gitu, atau dua tiga member udah selesai. Adventure questnya itu gampang, teman-teman ya. Kalian bisa lihat loh, ini tuh cuman suruh menggunakan 6.000 Odin, suruh menyelesaikan instance 15 kali, suruh fishing 50 kali, suruh gathering 30 kali, ya. Bayangin loh. Suruh mining 100 kali. Ini gampang banget. Ditambah lagi kalau kalian menyelesaikan semua ini, kalian punya kesempatan buat dapetin koin ini, teman-teman ya. Ya. Koin ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat ini, ngedraw. Kalian bisa langsung ngedraw 10 kali kalau misalkan kalian sudah punya 30 biji koin, teman-teman ya. Ya menurutku 30 biji koin itu cepet. Ini aja aku sudah punya 17. Di sini kalian bisa dapat 3 tambah 3 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bisa dapetin lagi 14 dari sini. Berarti kalian sudah punya 30 koin. Terus bisa dapetin lagi dari sini, teman-teman ya. Dapetin lagi dari sini. Ini kalian bisa dapetin berapa nih share. Cuman kalian cuma cukup nge-share doang, nge-share event ini doang selama 10 hari. Mumpung ini masih tanggal 1 dan eventnya masih sampai tanggal 17, kalian bisa starting from now dari hari ini. Dan masih ada sisa hari juga buat kalian bisa share eventnya 10 kali, dan kalian bisa dapetin koin-koin lagi ini dengan banyak. Ini banyak banget ya, teman-teman ya. Di sini berarti udah bisa dapetin 4 10 22 ditambah tadi yang mungkin kita bisa dapetin, ditambah ini ya teman-teman ya. Ini kalian bisa dapetin koin juga, teman-teman, dari sini. Kalian bisa dapat 16 koin, kalian bisa dapat party koin 12 di sini. Di sini kalian bisa dapat party koin 8. Di sini kalian bisa dapat party koin lagi 12. Nah, kalau di sini nggak usah dilihat lah ya. Yang top up ini nggak usah dilihat, teman-teman. Tapi kalian bisa dapetin party coinnya tuh banyak banget ya. Party coinnya ini kalian bisa dapat banyak banget ya. Luar biasa nggak? Banyak banget loh. Kalian bisa ngedraw ini berkali-kali, teman-teman ya. Jadi mungkin besar 10 kali 2 mungkin bisa sih, teman-teman ya. Mungkin dapat 60 koin kayaknya memungkinkan sekali ya. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan jetpack di sini. Jadi menurut gua event ini sangat-sangat amazing dan luar biasa buat F2P. Nggak tahu nih ROX lagi kesambet apa ya, bisa keluarin event sebaik ini buat kita. Itu yang bisa gue sampaikan untuk saat ini, teman-teman ya. Jadi semoga membantu teman-teman juga yang baru returnee player khususnya, atau player-player baru, untuk bisa dapetin hal-hal worth it di update Aldebaran ini, teman-teman. Jadi segitu yang bisa gue sampaikan. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di likes, kasih komentar teman-teman juga gimana. Jangan lupa subscribe channel ini buat biar teman-teman gak ketinggalan sama video-video yang bakal gue upload kedepannya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.